Pada orang yang berkasih, sapu tangan adalah lambang kesetiaan. Tapi dengan air mata si pemberi, ia akan menjadi ikatan kasih yang berpanjangan, Ani. Ani. Sana banyak jadi cantik. Pilih saja. Di hatiku, hanya untuk kau seorang. Kasih kita bagaikan rambut di sebelum mati. Hati ini telah sebati. Hanya menunggu entah bila tepat sedih beradat cincin pengikat di sarung kejari. Akan kutepati janji. Lulus ujian akhir di universiti. Akan kurismikan hidup dengan kita. Eddie, tinggallah motor you di sini. Marilah ikut I. Nak ke mana? Shopping lah. I ada mustahak nak beli satu barang. Nanti I belanja you makan. Sorry lah, Rosie. I tak dapat. Saya berjanji dengan satu orang. Gadis warung penjual nasi tu kan? Ed, jangan jatuhkan standard you lah. Sorry lah, Rosie. Jangan marah. Lain kali saja. Susu, pakcik. Aduh! Boleh tak tu? Apa suruh jadi lebih mata? Masuk sampah. Dia ketawa. Apa ni? Bagi anak emak dua, makcik. Dah lama baru kau minta. Nah, ini pun tinggal lasnya. Ambillah. Gemuk pun lawa. Ateng, kau tak kerja hari ini? Saya tukang kebun. Bebas. Saya mandu. Dia kerja bagus. Saya belanja. Susu. Nah, ini susu. Sudah sampai. Terima kasih, makcik. Terima kasih. Hai. Kata nak mahirkan lagu untuk pertandingan. Okey. Okey. We'll be right back.
Oh. Ayo. Sudah makan. Ini kenal? Nak usah hospital? Cepat sekali. Oh, minum air suju saja. Zaman sekarang tak boleh lambat-lambat. Nanti orang kebas. Aku jaga badan. Jangan marah. Ada apa? Ayah Pan, sibuk sangat. Nah, nanti dulu. Ani, khabar Ani ada dalam surat khabar. Nah, itu pasal saya datang. Terima kasih, Ayah Pan. Ani pun baru tengok. Tak apalah, Ayah Pan. Aku boleh minum hari ini. Ya, ya. Apa rancangan? Ani jadi Johan bernyanyi? Ya, dia terus maju, Ayah Pan. Jangan maju sangat ke hadapan. Nanti kau ditinggalkan. Ada-ada saja kau ni. Jangan takutlah. Ani pandai menyanyi pun atas latihan Adi. Kalau jodoh tak ke mana, jangan marah. Nanti orang kebas. Pulanglah. Kalau luka jimatan, tongkat dibuang. Sampai hati Adi cakap begitu. Kalau Ani lupakan Adi, tak selamat hidup Ani nanti. Hei, Ani. Adi bergurau saja. Tapi Ani serius tau. Selamat tinggal. Tata. Mari, Ling. Oh. Saya balik dulu ya. Okey, Apan. Minum apa, Cik? Terima kasih. Benarkah bakat baru yang nama Ani itu ada di sini? Ani? Saya lah Ani. Oh, maafkan saya. Saya amat normal. Salahlah. Saya wakil dari syarikat SMI. Kedatangan saya ini untuk menawar Ani menjadi recording artist. Mau tak? Bagaimana, Adi? Kau beruntung, Ani. Iya, benar, benar. Cinta, rasa bahagia.
Nanti loh, nanti loh, Aneh. Kak Tahan kurang lembut, Aneh. Coba kan lembutkan sikit. Coba try sekali, ya. 1, 2, 3, 4. Baru juga. Penat. Panas hari ini. Adi? Ya? Mari masuk. Silakan. Bagaimana rumahku ini? Aku tumpang pagi atas kebahagiaanmu, Ani. Kebahagiaan untuk kita berdua. Rasaku tak sabar nanti. Tamatnya pengajianku di universiti. Itu juga mustahak untuk masa depan kita. Adi pun telah di tahun akhir. Usahlah dibimbangkan. Ani tak ke mana. Ani tetap kepunyaan Adi. Aku selalu berfikir,
Kalau Ani di puncak kejayaan, pasti layakkah aku di sampingmu. Apa hati Ani cakap begitu? Ani. Maafkan Ed. Ed gurau saja. Senyum. Kalaulah air mata sebagai pengikat kasih, akan kukeluarkan sebanyak-banyaknya. Hati ini mudah terusik. Tidakkah kau percaya? Saya dah yakin kau kepunyaanku. Ya, selagi air mataku abadi, selagi aku tidak sisir dan buangkan, ini adalah kepunyaan kau, Adi. Apa saja yang aku dengari rendah tadi, Ani? Adi ni, Mak, masih tak percayakan Ani lagi. Itu kan tandanya kasih, Ani. Minum, Adi. Buat susah ni, Makcik. Buat sendiri kuih ni. Siapa lagi kalau tak Makcik yang membuatnya? Mak suka menyusahkan diri. Orang nak pakai orang gaji, Mak tak mau. Buat apa, Ani? Mak bukan tak boleh buat kerja. Makan, Adi. Makcik nak mari buat kerja ke dapur, ya? Ya, Makcik. Mak ni betul-betul bagi Chan, ya? Ah, Rosie. Rosie, tak naik? Terima kasihlah, Pakcik. Rosie nak cepat. Ayah. Hai, Rosie. Hai, saya cari you di kuliah tadi. Oh, saya tak pergi. Saya study di rumah. Tak boring, melekap di rumah. Marilah ikut saya. Sorry lah. Lain kali saja. You tak pernah mau. Nah, buku you. Terima kasih. Periksalah di dalamnya, barangkali ada yang terkoyak. Baguslah kita bincangkan. Hello, boss. Hello. Apa khabar, Ani? Baik. Silakan. Hello, Ani. Hello. Begini, perusahaan kita yang sedang maju ini, kita harus perhebatkan lagi. Kerana kita tidak dapat mengagalkan kejayaan dengan tidak membuat sebarang perubahan dan pembaruan mengikut peredaran zaman. Apa rancangan Cik Yusof? Masyarakat kita selain menyanjung penyanyi tempatan, mereka juga menyanjung penyanyi-penyanyi dari negara-negara jiran. Saya setuju. Kerana saya sendiri meminati. Ya, ya, Ani. Penyanyi-penyanyi dari Indonesia, di antaranya Bruri Marantika. Memang bagus. Itu yang saya mau bincangkan. Cawangan kita di Indonesia ada menyebut Brodi sebagai penyanyi terkenal di sana. Saya bercadang untuk membawa Brodi kemari, membuat rekaman bersama ini. Juga akan mengadakan pertunjukan pentas di seluruh Malaysia. Oh, wonderful. Ani sokong 100%. Memang bagus rancangan itu. Ya. Yeah. Kalau begitu, saya akan berangkat segera.
Christine. Apa kabar? Silakan. Menyambung surat saya tempo hari, saya suka menyatakan kami telah pun membuat persediaan untuk saudara mengadakan pertunjukan pentas di seluruh Malaysia. Oh ya? Tapi saya pikir mungkin kita akan berangkat ke Malaysia di awal minggu depan. Ya. Tapi apakah Anda bisa memberikan saya waktu sehari dua untuk saya mau berunding dengan dia? Ya. Tentu boleh. Mudah-mudahan rencana kita itu akan berjaya. Pasti, pasti. Hello? Aku pikir kau akan senang dengan adanya penghargaan-penghargaan atas diriku ini. Dari kemuliaan pribadiku, cinta ini tidak dapat ditukar ganti. Mungkinkah aku saja yang berperasaan begitu? Aku janji akan betul-betul kerja di sana. Kamu bisa tenang, karena kamu tahu saya betul-betul cinta kamu. Lihatlah bangunan-bangunan asli ini. Dipelihara dan diabadikan karena keindahannya. Begitulah aslinya cintaku ini. Kita kan selalu bersama. Hatimu adalah hatiku. Kau selalu dekat padaku. Sungguh nikmat cinta ini. Bila dapat merasakan alunannya. Sedih dan gembira. Saya mau perasaan ini dikekalkan sebagai rumah-rumah indah di taman mini ini dipelihara. Ya, saya senang. Tapi cinta saya yang mengajak untuk bersedih. Apalah artinya kalau orang yang dikasihi tidak segembira yang diharap? Walaupun harus ada air mata, saya relakan kamu pergi. Kalau begitu, aku akan undurkan saja kepergianku. Saya nggak suka dengarnya. Kayak anak kecil saja. Yang penting, kamu setia. Udah. Keputusanmu itu sepertinya tidak datang dari hati kecilmu sendiri. Seperti dipaksa. Dari mana kau tahu? Saya kan sudah cukup dewasa. Sayang, aku cinta kau. Saya rasa kamu juga tahu saya cinta kamu.
Hai, halo. Hai. Bentar ya, saya. Apa kabar? Apa kabar? Bagaimana, Abdul? Begini ya. Saya sendiri masih belum pasti mengenai pemegang angkatan kita nanti itu. Gimana ya? Sebenarnya soal apa yang harus kita pikirkan bersama? Saya pikir saya mau berunding dulu dengan dia. Rupanya orang yang saya kasihi itu tidak begitu gembira mengenai keberangkatan saya nanti. Apa Kristin dapat diajak berunding? Boleh, silakan. Terima kasih. Kristin, mengapa sendirian? Enggak apa-apa. Percayalah, Kristin. Saya berjanji, satu masa nanti saya akan mengundang Kristin bersama Brori membuat lawatan ke Malaysia. Bukan itu soalnya. Selama ini kita selalu bersama-sama. Jadi berat hati saya untuk melepaskan dia. Tapi saya akan pikirkan hal ini kembali. Ya, saya mengerti sekarang. Saya pikir masih ada jalan untuk kita mengatasi. Saya sungguh berbesar hati dapat bersama merayakan di hari yang mulia ini pertunangan di antara saudara Brori dan Nona Kristin. Ucapan selamat kepada mereka. Kawan-kawan sekalian, pada malam yang berbahagia ini, alangkah baiknya bila Brori menyanyikan sebuah lagu untuk para hadirin untuk merayakan hari pertunangannya dengan Kristin. Thank you.
bahkan tak kuasa daku mengangkat kedua kakiku. Oh sayang, namun ku tahu pasti di suatu pagi yang cerah, kita pasti akan berjumpa lagi. Janganlah kau bersedih. Pergi tidak akan lama, sayang. Percayalah, aku akan kembali padamu. Itu bukan soal. Sekarang saya dapat melepaskan kamu. Setelah aku pulang dari Malaysia nanti, pasti kita akan menjadi satu dalam cinta. See you. Rosita namanya? Kemiang lagi. Kenapa? Cemburu. Itu kan tanda kasih. Oh sayangku,
mengumumkan ketibaan penerbangan MAS pesawat 872 dari Jakarta. Semua penumpang-penumpang akan diuruskan melalui Balai Tiba Utara. Announcing the arrival of MAS Flight 872 from Jakarta. All passengers will be cleared through the North Arrival Hall. Cuma numpangnya nampak. Oh, abang, dari mana? Aku ada hal nak jumpa. Jumpa enak. Tak lama lagi kami akan nak kahwin. Kenapa? Ed, ada hal mustahak. Lekas masuk dalam kereta. Hal apa? Nanti aku terangkan. Lekas. Ha, tengok tu. Tengok tu, you nampak tak? I mahu you saksikan sendiri. Biarkan mereka. Kita pulang. Mari. Kenapa begitu pengecut? Mari kita jalan-jalan ke sana. I mahu tengok apa reaksinya. Kita tidak harus tindak begitu, Rosie. I punya fikiran waras. Ha, tengok. Mereka datang kemari. Jangan ganggu mereka. Kita pulang.
Ini yang you katakan, Ani? I tak salah. Memang Ani dan Brori yang duduk di situ tadi. Lupakan soal itu. Kita pulang. Ambil ni. Sayur ini. Ya. Terima kasih. Dua enak nih. Sayurnya? Iya, ada nih. Nanti dulu. Ini kuah-kuah. Tegas. Aku kenyang, Aini. Lagilah. Kami boleh ambil sendiri. Mak pergi saja ke belakang. Pergi. Mak mana ni? Dia ke kampung. Ada apa? Aku membawa berita baik. Apa dia? Masa yang kita tunggu telah tiba. Peperiksaan diagnostikku telah selesai. Aku punya keyakinan akan lulus, Ani. Baguslah. Aku baru ke kedai mas. Cincin tempahan kita itu telah siap. Cantik tau ni. Aku mau fakat dengan makcik menetapkan dia pertunangan kita. Kenapa ni ketawa? Ketawa tentu tanda suka. Tapi tahu kau sarkastik. Ani ketawa kerana melihat Ed terlalu gembira membawa berita itu. Aini, besok aku akan pergi, Aini. Mungkin akan lama aku pergi. Aku akan kesepian. Sesudah berapa lama denganmu? Selama ini, aku merasa berutang budi atas dirimu yang menemani diriku. Aku lebih dari itu. Aku takkan aman selamanya. Tuhan mencipta alam dan keadaannya berpasangan. Suka lawannya duka. Bertemu dan berpisah. Tuhan jadikan wanita pasangannya pria. Ya, wanita ibarat bunga yang didami oleh setiap kumbang. Tapi aku bukan kumbang. Kau malaikat? Juga bukan. Aku hanya seorang seniman biasa yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Itulah aku menyanjung, meminati, dan... Tapi...
Aku selalu menghormati peminat-peminatku, Aini. Agar mereka pun tidak kecewa dengan kita. Itu sudah melebihi batas. Berdua-duaan. Tanpa segan dan silu. Apa perbuatan salah yang kami telah lakukan? Kebetulan, kami sama-sama penyanyi. Aini hanya menemani Brore bersesia. Itu tidak manis. Kau seorang gadis. Dan aku dapat merasa perubahanmu akhir-akhir ini. Mana janji-janjimu akan seduk semati denganku? Kau tidak menimang derita hatiku yang telah kau lukakan. Aini tidak mengatakan. Aini tidak sayang pada Ed. Ani. Hanya itu yang Ani tidak katakan pada Adi. Tapi tidakkah Ani terasa hati Ani telah tergoda? Tidakkah Ani terasa Ani selalu menjauhkan diri dari Ed? Dan tidakkah Ani terasa hati Ani telah berubah? Kenapa Ed menyeksa Ani begini? Kalau kasih Ed jati, janganlah ganggu Ani dengan apa yang Ani suka. Cinta sejati? Cinta mempalsu! Ani ada cita-cita. Sebagaimana cita-cita Adi untuk lulus di universiti nanti? Itu lain. Jangan samakan dengan ketulanganmu. Ani bercita-cita untuk meningkat lebih jaya. Kerana itu Ani mesti berkawan dengan orang yang telah berjaya. Ah, itu hanya alasanmu. Sebenarnya. Lepas jembatan tongkat dibuang. Budimu tetap ku kenang. Tapi aku telah buat penetapan. Aku akan mengikut rombongan itu pergi. Kalau kau punya penetapan, aku juga punya keputusan. Kalau kau pergi juga, akan putuslah perhubungan kita. Aku ucapkan kau bahagia. Adi? 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 Mak nak ke mana? Mak nak ikut kau ke mana kau pergi nak? Siapa mengajak Mak? Kau seorang anak aku, Ani. Mak bimbang. Sakit pening. Siapa yang akan mengambil tahu, Ani? Kenapa? Dah tepian? Ani sudah dewasa. Ani akan ke beberapa tempat di seluruh Malaysia. Mak sudah tua. Sakit pening Mak menyusahkan saja. Karena itulah, selalu di samping kau, nak. Mak tak mahu orang lain menjaga Mak. Apa yang akan terjadi, biar di depanmu, Ani. Mak tak boleh ikut sama. Ani pergi bersama orang kesenian. Di sana tak ada orang tua macam Mak. Kamu cakap agak terlalu, Ani. Kalaulah kau di tempat aku. Kalau Mak di tempat Ani. Mak juga akan kata begitu. Dengan penuh kasih sayang. Adakah kau telah keluar dari kesopanan Ani? Mak tak tahu Ani orang seni. Ani disanjung. Ani banyak peminat. Jangan Mak nak buat malu mengikuti Ani. Seni adalah khayalan. Angan-angan.
Mak tak mahu kau hanyut tanpa jaga anak. Semasa kecil, Ani dalam jagaan Mak. Tapi sekarang Ani dah dewasa. Makan Mak Ani yang memberi. Ani dudukkan Mak di rumah besar. Tak cukupkah itu? Tak bolehkah Mak duduk menjaga rumah? Apa khabar, Encik? Baik. Ani janji nak datang. Encik Yusof dah menunggu untuk bincangkan kontrak Ani yang akan habis itu. Lupakan itu semua. Ani akan mengikut rombongan Rory. Macam ni, Ani. Bukankah Encik Yusof melarang? Kita ada banyak lagu-lagu untuk dirakamkan. Keputusanku tetap. Ini sudah melanggar perjanjian. Boleh didakwa tak, Ani? Inikah layanan akhir yang kami sediakan untuk Ani? Kurang lumayankah layanan kami kepada Ani? Segala kemudahan dan juga kereta diberi. Kalaulah kereta menjadi sebutan. Nah, ambil saja kunci kereta ini. Ani pun tidak akan memakainya. Jangan tinggalkan mana. Kita tak wajib. Taksi. Ani. Tunggu mana? Sabarlah, Mak Cik. Cik Man, jangan susahkan Ani, Cik Man. Jangan susah, Mak Cik. Mak Cik dah tengok cincin ni. Cincin ni, kami berdua yang menempahnya. Dan Ani sendiri yang mencipta bentuknya. Sekarang, saya tak tahu apa nak buat. Kerana Ani berubah sikap. Dia masih mentah lagi. Makcik harap kau maafkanlah dia. Di satu hari nanti, dia akan menyesal. Simpanlah cincin ini sebagai tanda kepercayaan Ani akan kembali pada kau. Baiklah, Makcik. Oh ya, Bruri. Bagaimana pendapatmu perkawalan muda bu? Ada di antara mereka yang betul-betul mengerti arti kata cinta. Tetapi kebanyakan daripada anak-anak muda zaman sekarang ini, pergaulan mereka terlalu bebas. Seperti halnya dengan kedua anak muda di sana itu. Nah, mereka kadang-kadang dan kebanyakan terlepas dari segi pendidikan, sehingga terlalu bebas. Dan itu saya tidak setuju. Oh ya, tapi kita berada di zaman itu, bukan? Ya, betul. Namun hendaknya kita pikirkan dulu semasak mungkin sebelum kita keluarkan melalui perkataan dan perbuatan. Sudahkah saudara mendalami? Tidakkah wajar berkatakan sesuatu sebutan manis sebagai ikatan pergaulan kita? Aku sendiri belum yakin apa yang hendak kukatakan. Padamu, aku sayang Aini. Berdirar sati ku kecewa, kini aku telah ditinggalkan. Hanya sementara merintih, oh kalbuku, dulu pernah di kau berjanji, kan sehidup juga.
semati. Cintaku telah kau hancurkan merana lagi jauh. Tapi tak mengapa, semuanya telah berlalu. Selama ini ayah tidak mencampuri soal peribadimu. Kerana engkau telah cukup dibekalkan dengan pelajaran yang tinggi. Tetapi, ayah khawatir engkau membuang masa. Memikirkan sesuatu yang harus kau lupakan. Saya mengaku, ayah. Tapi, saya tak dapat melupakannya. Kepada kau yang berpelajaran luas, tidakkah memandang dunia ini juga luas? Luas pada pemilihan. Pilih saja mana satu gadis. Ayah akan ajarkan. Di masa ini, belum ada pilihan lain, ayah. Saya tengok you termenung kat serangan. Boleh saya temankan? Oh, Rosie. Aku lebih suka begini, Rosie. Kisah Romeo dan Juliet berulang. Kisah usang itu tidak akan luput. Kisah indah. Tapi you derita. Itulah satu dari keindahannya. Malah, sengsara kalau cuba melupakan. Betapa hati I, selama ini, you tidak beri peluang. Maafkan I. I sungguh simpati. Malangnya, hati I terlebih dahulu dari bunyi. Tidakkah you merasa disisir? Dia tetap kepunyaanku. Tidakkah you membaca berita?
dan gambarnya di newspaper. Rombongan mereka sekarang ada di Pulau Pinang. Biarkan. Ada rekaman. Bagaimana dengan bakat baru kita? Ada harapan? Oh, memang bagus. Memang ada harapan. Ya, mudah-mudahan. Hello. Can I speak to Miss Annie, please? Annie? Yes. The singer. Annie, call for you. Makcik jangan susah. Sebentar lagi dapatlah cakap dengan Annie. Terima kasih, Encik. Yeah. Hello, Annie. Hello. Ini Abang Mak cakap tau. Ya. Yeah. Mak Annie dah di sini tau. Mak Annie nak cakap dengan Annie. Silalah, Makcik. Annie? Ya, ini Mak cakap, nak. Apa khabar? Apa khabar kau, nak? Ani baik. Mak janganlah susahkan Ani. Mak lama tak dapat berita dari kau, sayang. Mak rindukan kau, nak. Bila kau nak balik, Ani? Mak nak cakap dengan kau, Ani. Barang-barang dan uang yang kau tinggalkan itu semuanya dah habis, Ani. Balik saja ke kampung. Sudahlah, Mak. Tak ada masa lagi dah. Ani. 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 Terima kasih, Encik. Biarlah Makcik pergi. Makcik. Makcik jangan susah. Apa yang patut akan kami beri pertolongan. Terima kasih. Telah banyak Tuan menolong dengan tidak mendakwa apa-apa pada Ani kerana dia telah engkar dalam syarikat Tuan. Atas permintaan Makcik dan peri kemanusiaan, saya lakukan. Makcik, terimalah sedikit bantuan. Terima kasih. Saya fikir lebih baik Makcik pulang saja ke kampung. Biar Makcik pergi dulu, nak. Kita dah lambat ni. Ani, lekas. Pertunjukkan Ani mulakan. Okey. Ani pergi segera. Ani dan Brody akan menyampaikan lagu Perasaan Hatiku. Lagu penuh arti, harap kau mengerti.
sayang, kini ku menyanyi irama perlahan dengan keindahan. Ku juga gembira menyanyi denganmu. Kau sungguh ayu dengan senyuman dan renunganmu. Sederhana manis menawan, aku terpikat. Marilah kasih, marilah desa. Ku sungguh gembira, ku juga pun sama. Ku rasa bahagia menyanyi bersama. Marilah oh kasih, marilah dek sayang. Ku sungguh gembira, ku juga pun sama. Membanding-bandingkan seseorang. Dia tunanganku. Dan kami telah merencanakan untuk menikah di akhir tahun ini. Ya. Dia beruntung. Tentunya kau akan bahagia. Saja. Dah makan? Boleh ikut? Thank you.
sayang, Aini. Siap ke? Orang semua dah tukar pakaian. Ah, pergi, jangan kacau aku. Ada berita. Berita? Ah, jagalah sikit. Ah, kayuh. Pokok. Buah tu. Aduh. Aduh, sakit. Macam mana kau ni, ha? Nyateng. Apa pasal, Nyateng? Tolonglah. Macam mana kau buat pasal ni? Alah. Apa pasal? Jatuh. Jatuh sikal. Nina? Gagulah ni, ha. Nina? Bangunlah sayang. Aduh. Allah mak. Duduk kamu ibu kan. Malah. Aku ni berat. Apa khabar? Adik. Beras? Oh, minyak ya? Minyaknya orang tua? Tak. Oh, minyak. Makcik. Oh, makcik. Ada berita baik, makcik. Berita baik? Ani ada di Kelang. Ha? Ini gambarnya. Ani anakku. Besok aku ke sana. Thank you.
Banyak buat kuih, kakak. Ani sukena makan kuih kari pak ni. Agaknya dah lama dia tak rasa kuih macam ni. Dia dah sampai ke mana-mana, kak. Tentu macam-macam kuih dia dah jumpa. Tangan maknya ni juga yang sedap dimakannya. Kuih-kuih buatan orang lain, dia tak makan sangat. Iya ke, kak? Saya tahu, makcik, di mana Ani berada. Ani selalu kemari, menari, makcik. Menari? Ya. Ani, hanya aku. Kenapa kemari? Siapa suruh datang? Ani, mak rindukan kau, nak. Pergi! Pergi! Jangan ganggu aku! Mak ada bawa kue kesukaan kau, nak.
Ini dia. Ini saya. Mama! Hei, mak aku orang bandar raya, orang kaya. Jangan ganggu aku. Pergi sana. Pergi! Pergi! Mari! Ani. Halo. Dah makan? Kenapa ini? Hah? Aku risaulah. Jangan bimbang. Aku ada tempat. Marilah. Aku pening. Janganlah. Marilah ikut. Aku peninglah. Ikut sajalah. Kau nak pergi mana? Ikut sajalah. Mari. Ke mana? Thank you.
Hanya demam sejuk saja. Perlu banyak berehat. Amin. Datang ke klinik ambil obat. Ya. Amin. Sampai hati kau nak. Tekak saya sakit, doktor. Sementara jangan banyak cakap. Sampai berapa lamakah penyakit saya ini? Adakah ianya serius? Lebih baik dibawa ke hospital untuk lawatan selanjutnya. Terima kasih, doktor. Ani, rombongan akan berangkat lagi ke banyak tempat. Dengan keadaan begini, saya tak fikir Ani dapat bersama kami. Habis Ani bagaimana? Ani perlu masuk ward hospital untuk rawatan selanjutnya. Selamat siang. Ya. Permisi tanya, apakah tahu kamarnya Aini? Dia di ward 11. Terima kasih. Ya. Oh, Aini, dia masih dalam rawatan doktor. Aini yang baik, masa tidak mengizinkan, hanya setakat ini dapat kita bersama. Aku harus pergi, pulang ke tanah airku. Aku merasa kehilangan seorang teman baik. Budimu tidak akan dapat luput dari ingatanku. Kuucapkan semoga kau lekas sembuh dan bahagia. Teriring salamku, Bruri. Sayang, walaupun apa terjadi.
setia janjinya, pasangan yang bercinta. Duka cita atas apa yang telah berlaku. Kami tak dapat berbuat apa-apa mengenai rumah Hani itu. Saya telah kehilangan segalanya. Keinsafan yang datang sebelum terlambat adalah lebih baik. Saya percaya Ani banyak belajar dengan pengalaman. Ani? Ani masih belum terlambat. Tak ingatkah Ani kepada ibu? Masa depan Ani masih dapat diperbaiki. Saya... Ibumu sungguh menderita. Thank you.
Nanti aku buka pintu. Nanti. 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 Aku datang. Siapa? Nanti aku buka pintu. Sebagai ibumu, kau orang seni, agung, banyak peminat. Tidakkah kau terasa hina datang ke pondok ini, memanggil aku, Mak? Ha? Pergi, pergi, wahai penyanyi pujaan. Janganlah kau menangis, Ani. Bangun. Adi. Ampunkanlah Adi, Adi. Bangun. Hapuslah air matamu. Tiada dapat memutuskan begitu setia janjinya pasangan yang bercinta.
coba diatasi. Begitulah, janganlah bersedih.